kepala di butiran, tak payah ulang hurai panjang-panjang. Dungun. 3 minit dia Farid Sulong. Terima kasih. Ya, Dungun. Terima kasih. Pengerusi. Kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dalam butiran pembangunan P22 di bawah Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Ketengah, di bawah butiran 03800. Berkait dengan pembangunan di Tasik Kenyir, tasik yang sangat besar yang pernah dibina oleh manusia, yang terletak di hulu Sungai Kenyir, Terengganu, dan dalam perancangan yang dibuat berkait dengan keluasan tasik yang 2,600 kilometer persegi dengan jumlah pulau yang sangat banyak, 340 pulau-pulau kecil, maka tasik ini menjadi tarikan utama pelancongan yang menyebabkan bandar Kuala Berang sendiri menjadi masyhur. Maka perancangan pembangunan yang banyak dirangka di bawah kementerian ini berkait dengan pelancongan di Tasik Kenyir. Ada satu yang sangat perlu untuk saya mendapat maklumat, iaitu pulau bebas cukai di Tasik Kenyir. Apakah status terkini pembinaan keseluruhan projek, yang dipahamkan bahawa kompleks kastam telah disiapkan sepenuhnya, 100% dipahamkan. Apakah operasi perniagaan Pulau Bebas Cukai Tasik Kenyir ini telah dibuka? Kerana telah ada makluman bahawa ia mungkin boleh mula dibuka pada bulan November tahun ini, 2016. Itu yang pertama. Yang kedua berkait dengan perumahan. Satu projek antara Ketengah Holding Sdn Bhd, anak syarikat Ketengah, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, dengan kerjasama Jessel Enterprise Sdn Bhd, akan menjayakan projek pembangunan bercampur bernilai 50.5 juta ringgit Malaysia di Bandar Muktafi Billah Shah IMBS dalam wilayah Ketengah dekat dengan Bukit Besi. Projek yang dikatakan bakal menjadi pemangkin pembangunan dan kemajuan di kawasan seluas 9.3 hektar merangkumi pembangunan 137 unit rumah teres setingkat, teres dua tingkat, rumah berkembar, kedai pejabat dua tingkat dan tiga tingkat, di mana dengan perkongsian pintar ini berdasarkan kepada pandangan Ketengah Holding sebagai pemilik tanah dan Jason Enterprise yang memajukan untuk manfaat kedua-dua pihak. Tapi diletakkan harga unit hartanah minimumnya adalah RM180,000 ke atas. Sedangkan kalau kita melihat kepada misi asal Ketengah sebagai peneraju pembangunan wilayah bagi memastikan peningkatan taraf hidup, kualiti hidup dengan mewujudkan program-program strategik yang bersasar, di antaranya perumahan, masih banyak lagi kawasan-kawasan perumahan yang sepatutnya dibina untuk kepentingan penduduk kerana pembangunan yang diperlukan.
Tetapi apa yang mungkin bakal berlaku ini dengan sebahagian daripada pembangunan-pembangunan sudah sedia ada dalam wilayah Ketengah, khususnya melibatkan daerah Dungun, banyak rumah-rumah yang dibina ini adalah tidak dapat dan tidak mampu dibeli oleh penduduk setempat, yang menyebabkan kita melihat misi asal Ketengah itu tidak berjaya untuk memungkinkan berlakunya penetapan penduduk-penduduk supaya tidak berhijrah keluar dari pada wilayah Ketengah. Jadi saya mohon supaya diberikan perhatian yang serius kepada soal yang berkait dengan perumahan ini. Terima kasih, Datuk Seri Yang di-Pertua. Ya, Jerantut. Terima kasih, Datuk Seri Yang di-Pertua.